warahmatullahi wabarakatuh. Halo YouTubers, gimana kabarnya? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Di kesempatan kali ini saya masih kepo-kepo membahas gaji para YouTuber di Indonesia, guys. Salah satunya yaitu Kolaka Cyber atau Alwiansyah, anak yang viral. Sebelum masuk ke pembahasan selanjutnya, saya mengajak kepada kalian semua untuk mensubscribe channel mini Kolaka Cyber untuk menuju ke 200.000 subscriber. Yang sudah subscribe saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga sehat selalu, murah rezeki, dan menjadi YouTuber yang sukses. Selanjutnya guys, dengan nama channel Kolaka Cyber atau Alwiansyah telah mengupload video sebanyak 269 video, subscriber atau pelanggannya mencapai 182.000. Kemudian videonya tayang sebanyak 16.286.741 kali ditonton. Untuk country atau negara yaitu Indonesia, channel tipe news. Dan Kolaka Cyber atau Alwiansyah telah bergabung bersama YouTube pada 2 Maret 2016 yang lalu guys. Selanjutnya guys, untuk total grade-nya Alwiansyah mendapatkan B dari Social Blade. Kemudian Social Blade rank urutan ke 420.443. Subscriber-nya menempati urutan ke 143.088. Video Viewers rank urutan ke 310.717. Country rank di Indonesia, Kolaka Cyber menempati urutan ke 5.364. News rank menempati urutan ke 4.006. Selanjutnya guys, untuk pendapatan subscribernya dalam perharinya yaitu kosong. Kemudian videonya tayang rata-rata mencapai 16.000 lebih, kemudian ada yang 6.000 lebih, ada yang 7.000 lebih. Kemudian untuk pendapatan atau taksiran gajinya dalam perharinya mencapai 4 dolar sampai dengan 67 dolar. Kemudian ada 2 dolar sampai dengan 27 dolar. Ini rata-rata satuan hingga puluhan dolar dalam perharinya guys. Selanjutnya guys, untuk taksiran gajinya dalam satu bulan terakhir terendahnya mencapai 57 dolar sampai dengan 920 dolar. Untuk taksiran gaji tahunannya terendahnya mencapai 690 dolar sampai dengan 11.000 dolar. Langsung saja guys, kita konversikan ke dalam rupiah guys. Ya guys, untuk saat ini nilai tukar rupiah mencapai 14.500 rupiah. Untuk pendapatan terendahnya dalam satu bulan terakhir mencapai 57 dolar guys. Maka hasilnya adalah 826.558 rupiah. Selanjutnya guys, untuk taksiran gaji tertingginya dalam satu bulan terakhir mencapai 920 dolar guys. Maka hasilnya adalah 13.340.938 rupiah. Selanjutnya guys, untuk pendapatan dalam satu tahun terakhir terendahnya mencapai 690 dolar guys. Maka hasilnya adalah 10.005.704 rupiah. Untuk gaji taksiran tertingginya dalam satu tahun terakhir mencapai 11.000 dolar guys, seperti ini. Maka hasilnya adalah 159.511.226 rupiah. Demikian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini dapat menginspirasi dan memotivasi kepada para YouTuber pemula di Indonesia untuk selalu bersemangat. Demikian guys, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.